Pemirsa, disiplin wisatawan di wilayah Puncak dalam mematuhi gerakan 3M yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak ternyata masih rendah. Di titik lokasi wisata terutama yang tidak berbayar, sebagian besar wisatawan tidak mengenakan masker. Wisatawan yang tidak mengenakan masker ini umumnya terjadi di lokasi alam terbuka dan bukan merupakan wisatawan berbayar. Seperti yang terjadi di lokasi pegunungan Teh di jalur Puncak Bogor, Jawa Barat. Para wisatawan terlihat tidak mengenakan masker saat berwisata. Kondisi ini tentu saja rawan akan penularan COVID-19. Alasan keengganan mereka untuk memakai masker karena menilai lokasi berada di alam terbuka dan jauh dari pengunjung lain. Sementara untuk lokasi-lokasi wisata yang berbayar, seperti Taman Matahari maupun Taman Safari relatif sudah mematuhi protokol kesehatan karena pihak pengelola selalu mengingatkan pengunjung akan pentingnya 3M. Udah lama sih emang semenjak habis nikah emang belum wisata lagi. Iya. Baru sekarang? Iya. Tapi maaf, nggak mengenakan masker gini nggak khawatir atau gimana? Pakai, ada. Pakai di tas. Ada di tas. Dipoto, mas. Ya, intinya kita menjaga diri aja dari hal-hal seperti COVID gitu. Jadi biar lebih aman aja. Tetap waspada ya? Iya.